Halo, jumpa lagi dengan saya, guys. Kali ini saya di tengah kota, daerah Bekasi nih, guys. Ini tepatnya sekitaran terminal Pulau Gebang, sebelum terminal Pulau Gebang. Ini saya melihat ini tanaman yang bisa jadi bonsai, guys. Ini namanya pohon asem Jawa dia. Ini bentuknya seperti ini. Daun-daunnya seperti ini, pohon asem Jawa. Ini. Pohon asam Jawa ini juga bisa untuk bonsai, guys, karena dia lihat ini daunnya kecil-kecil, terus batangnya juga berkayu. Ini cantik untuk dibonsai dan juga banyak penggemarnya, guys. Coba kita lihat kayunya seperti ini, guys. Ini. Pohon asam ini banyak penggemarnya untuk dijadikan bonsai. Di Indonesia ini sudah lama nih, guys, jadi salah satu primadona bonsai. Ini penampakannya cantik banget, rimbun dia, pendek. Kita lihat ke bawah, guys. Ini batang-batangnya seperti ini nih. Bagus kan? Oke, review saya tentang bahan bonsai pohon asam Jawa. Ya, ciri-cirinya itu daunnya kecil, batangnya berkayu, berserat seperti ini. Dan salah satu pohon yang jadi primadona di Indonesia untuk jadi bonsai, guys. Oke, terima kasih. Thank you.